لله رب العالمين وبهن نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأنا منافعك في كل شيء لنا وجهدت ذراعك في صلاتك قلبك جهدا بليغا كيدنا من مضائل وجهد dan sungguh-sungguhlah engkau lituqdirah supaya engkau menghadirkan fi sholatika dalam sholat engkau qalbaka akan hati engkau juhdan balighan dengan sungguh-sungguh yang maksimal kaitana ala fadaila supaya engkau memperoleh keutamaan-keutamaan. Jadi beliau menyuruh kita agar bersungguh-sungguh di dalam menghadirkan hati kita dalam sholat dengan kesungguhan yang maksimal. Jadi kalau begitu harus ada usaha, usaha sangat. Sebelum sholat, ya, kita baca apa yang disuruh baca, umpama qul a'udzu birabbin nas, kita baca bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Kita baca juga ya bacaan-bacaan yang diperintahkan sebelum kita sholat biar kita bisa berbuat khusyuk. Kita bersiwak sebelum sholat, kita bersiwak, usahakan bersiwak ya, sampai kagak ya, kita bersiwak, siwak usahakan selalu di kantong kita ya, selalu di kantong kita. Namun kita kadang lupa ganti baju siwaknya ada di baju yang satu ya. Lupa, nggak apa-apa, lupa, besok ambil lagi, ntar habis selesai itu baca doa siwak ya. Allahumma barik fi ya arhamar rahimin. Kita baca apa yang disuruh baca oleh disunatkan, yaitu baca apa musalli umpama zuhur, musalli fardhu zuhur, konsentrasikan hati kita musalli fardhu zuhur. Ini salah satu daripada untuk mendukung kekhusyuan kita. Tenangkan dulu pikiran kita ya, kita mau sholat apa nih, sholat zuhur. Nah, musalli sholat zuhur, musalli fardhu zuhur arba'a rakaat mustaqbilat dan ta'ala. Untuk menghadirkan kita ingin sholat zuhur. Pertama tadi yang sudah bacaan nas ya. Ya, atau juga kita ingin baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita baca itu juga boleh ya. Kita minta Allah turunkan kita ya keberkahan lagi sembahyang. Bacaan nas Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Lalu kita bersiwak, lalu baca doa siwak, niat siwak kita baca juga. Nah itu sunatan istihaq lillahi ta'ala. Lalu baca doanya Allahumma barik li fi arhamar rahimin
Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun zilin. Biar kita sholat, Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Baru kita sholat. Usolli fardhu. Apa yang kita katakan usolli itu kita ngerti. Kita pengen sholat apa. Allahu Akbar. Insya Allah itu lebih memaksimalkan kita ya untuk khusyuk, ya lebih mengupayakan kita untuk ya berusaha khusyuk, dan itu termasuk usaha khusyuk. Waj'al lituhdira fi salatika qalbaka juhdan balighan, maksimalnya kita seperti itu. Jadi istilahnya kalau orang mau berkelahi udah pasang kuda-kuda. Ya. Lihat orang kalau pasang kuda-kuda itu, walaupun kita dipukul bagaimanapun juga, kalau kita udah pasang kuda-kuda, insya Allah kuat. Jadi setan pukul kita, maksudnya masuk dia dalam sholat kita, tapi kita udah pasang kuda-kuda, lebih kuat daripada kita nggak pasang kuda-kuda. Maksudnya kita bersiap diri gitu. Lihat kalau kamu dipukul, ditinju, kamu meleng, jatuh nggak kamu? Jatuh. Tapi kamu udah siap, udah narik napas. Wah, dipukul, bos. Kalau punya ilmu kontak, mental lagi yang mukul. Udah siap kamu. Nah, begitu pula kita sholat, sama. Kita pasang kuda-kuda kita, udah siap. Jadi insya Allah lebih hebat khusyuknya dari kita enggak persiapan diri kita seperti itu. Jadi kalau Nabi itu ya quratul ain, yang namanya sholat, kesenangan hatinya Nabi. Nah, kita berusaha untuk itu, walaupun sulit deh ya. Berusaha untuk itu, berusaha. Jadi khusyuk, kita berusaha khusyuk. Insya Allah usaha kita itu yang dihitung, usaha kita. Yakni menghendaki ia ijtahid, bersungguh-sungguh engkau, wa bazulil usha, dan berikanlah kekuatan atau kekuasaan. Ya. Berikanlah kekuatan, jadi tumpahkan kekuatan kita fi sholatika, dalam sholatmu tumpahkan kekuatannya ya, untuk ya khusyuk ijtihadan balighan, dengan kesungguhan yang maksimal ya. Tumpahkan kesungguhan kita agar sampai kepada kesungguhan yang maksimal. Li ajri antuhdira qalbaka, supaya bahwa engkau hadirkan hati engkau fiha, di dalam sholat. Fatanala bizalika al-fatahila, maka dengan sebab itu engkau akan memperoleh dengan demikian akan segala keutamaan-keutamaan. Jadi orang yang lagi sholat dapat keutamaan adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk, berusaha khusyuk. Jadi berusaha khusyuk itu orang yang dapat keutamaan. Omongannya membuat orang jadi bergetar hatinya, dilihat dirinya membuat ingat kepada Allah. Omongannya membuat orang bertambah ilmunya. Kalau dia ngomong walaupun sedikit, membuat semangat orang yang dengar, membuat ibadah jadi tambah semangat. Ini tidak bisa dipungkiri, orang yang seperti itu ada, dan dialah insya Allah pembimbing kita
yang cocok untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yusalli salata." Sesungguhnya hamba sungguh dia salat. "La yuktabu lahu sudusuha." Tidak ditulis baginya orang itu akan sepertiga salatnya. "Wala usyruha." Dan juga tidak ditulis sepersepuluh salatnya. "Wa innama." Dan hanya saja yuktabu ditulis. "Lil abdi." Bagi seorang hamba. Bagi hamba min salati daripada salatnya. "Ma aqala minha." Apa yang ia mengerti dari, apa yang ia sadari daripadanya. Maksudnya yang ia khusyukkan. Jadi seberapa khusyuknya itulah sebanyak. Jadi sebanyak ya pahalanya. Pahalanya itu sebanyak khusyuknya. Khusyuknya 1% ya pahalanya 1%. Khusyuknya 10 ya pahalanya 10. Khusyuknya 100 ya pahalanya 100. Tapi insyaallah saya yakin usaha khusyuk itu akan dicatat. Ya, usaha khusyuk. Kita sudah berusaha, hilang lagi. Berusaha, hilang lagi. Berusaha, hilang lagi. Itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha. Seperti orang tua kepada anaknya, dia itu cinta dengan anaknya apa? Mau usaha belajar. Masalah ranking 1, 2 itu sih enggak apa-apa. Itu urusan belakangan. Yang penting dia usaha, usaha belajar. Jadi usaha anak itu orang tua senang, begitu pula Allah. Kita usaha untuk khusyuk, usaha itu gitu. Emnas kemampuannya segitu. Ada murid yang satu disayang oleh gurunya, yang satu enggak disayang. Maksudnya disayang juga, cuma tidak seperti yang satu. Lalu yang satu iri. Nah, yang iri, yang satu iri, kemudian gurunya perintahkan diuji. Disuruh angkat ya kontak ya ke atas loteng, angkat. Yang satu ya, yang pertama yang enggak, yang kurang dicinta juga, cuma kurang ya. Apa dibilang? Masa iya guru ya onta diangkat ke loteng ya. Enggak bisa guru ya. Udah enggak bisa aja. Iya ya. Ya udah. Yang satu lagi panggil. Ya. Baik guru, siap. Diangkat, ditunceng, ditumpu, diapain aja. Maaf guru. Udah saya usahakan tapi enggak bisa. Paham tuh maksudnya? Jadi usaha dulu. Usaha. Dipanggil, "Kamu kenapa?" Bisa ya, kenapa? Saya kepadanya ya. Karena dia nurut, kamu enggak nurut. Nurut. Jadi usaha dulu. Kita pun begitu. Kita sholat pengen khusyuk, usaha dulu, usaha. Usaha. Ngaji pun begitu sama, usaha, usaha. Wa anil Hasanil Basri, dan dari Hasan Basri, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Kullu salatin," setiap salat, "la yahduru fi al-qalbu," tidak hadir pada salat itu oleh hatinya, "fa iya ilal uqubati asra'u," maka dia itu kepada siksaan lebih cepat. Nah ini, salat tapi disiksa. Itu salat tapi enggak khusyuk. Ya. Sholat mikirin yang lain, namanya apa? Dia telah membuat syirik. Sholat tapi syirik. Sholat tapi syirik.
Ini kan serem banget nih, sholat tapi syirik. Ya itu lagi sholat mikirin yang lain. Kamu kalau diduain sebel enggak? Hah? Ya sebel enggak kalau diduain? Kamu dicintain oleh seseorang tapi dia juga cinta sama yang lain, sebel enggak? Ada ya seorang suami istri. Istrinya ya lagi tidur ngigo. Ngigonya laki-laki yang lain. Umpama namanya siapa? Ya. Namanya umpama Farih. Farih. Kenapa kok ngigonya Farih, bukan ngigonya namanya suaminya Ahmad. Kenapa bukan Ahmad ngigonya? Farih. Ketika ditanya udah sadar, aku panggil Farih. Siapa Farih? Farih itu cintaku yang pertama. Ternyata dia masih cinta sama yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua dijodohin. Jadi yang pertama masih cinta. Itu. Jadi ngimpinya, ngigonya masih yang pertama. Kenapa? Karena dia masih cinta. Nah, itu haram seperti itu, nak. Enggak boleh. Memang cinta enggak bisa dipaksa. Tapi kita harus sadar juga, kita ini sudah jadi suami istri gitu. Enggak boleh seperti itu, harus dihilangin. Harus dihilangin. Suaminya itu cinta yang sebenarnya, dan itulah yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat tuh suami istri tadi. Makanya hilangin itu maksiat, itu setan. Dan itu ngigo, dia dimainin sama setan. Coba kalau umpama diterusin, oh berarti yang benar jodoh gua sama si Farih, bukan si Ahmad. Ya kita cari aja dah, Farih yang dicari. Berantakan itu keluarga, berantakan. Kata setan, alhamdulillah. Setannya alhamdulillah. Karena setan Tuhannya Allah juga. Nah, itu jangan sampai kita ketipu sama setan ya. Mimpi-mimpi seperti itu setan. Pengen hancurin kita. Nah, kalau dia ngimpi suaminya, ngimpi buruknya, ngimpi ya Rasulullah, nah itu insya Allah baik. Ngimpi gurunya, ngimpi suaminya, ngimpi Rasulullah, insya Allah baik. Ada orang selalu ngimpi ketemu sama gurunya terus. Setiap ngimpi sama ketemu gurunya. Jadi kalau enggak ketemu gurunya itu enggak enak. Hampa dia terasa. Ini yang seperti ini, ya. Insyaallah ilmunya barakah. Itu ada orang yang modelnya seperti itu, mimpi terus. Itu ketahuilah orang itu cinta benar sama gurunya. Cinta benar sama guru. Bahkan ada saking cintanya dia sama gurunya. Gurunya lagi pergi haji, itu muridnya. Bukan ngimpi, ngelihat gurunya ke rumahnya. Ngelihat gurunya ke rumahnya, diurutin. Dia ngelihat itu gurunya. Padahal gurunya lagi pergi haji. Subhanallah. Muridnya lagi sakit,
lalu diurutin, dan alhamdulillah sembuh, nggak lama hilang, nggak ada. Memang dia ini ngimpi terus sama gurunya, cinta bener sama gurunya. Nah itu insya Allah itu benar tuh. Nah begitulah kita dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala An-Naisaburi, berkata oleh Imam Naisaburi, as-salatu arba'atu asya, salat itu ada empat perkara, empat macam. Hudurun, khudurun, hudurun, syu'udun, khudu'un, khusyu'un. Itu hak itu ya, bukan kha. Ada hudur, syu'ud, khudu', khusyu'. Fal huduru bin nafsi, maka hadir itu dengan dirinya. Faman lam yahdur bin nafsi fa huwa sa'in, maka siapa saja tidak hadir dengan dirinya, hatinya, ya, dengan dirinya enggak hadir dia, nafsunya enggak hadir, nafsunya enggak hadir dia. Jadi nafsunya itu enggak hadir kepada Allah, enggak sadar dia sedang apa. Fa huwa sahin, maka dia itu lalai. Dia ingat yang lain, nafsunya ingat yang lain, enggak ingat sama Allah. Enggak ingat dia sedang apa. Allahu Akbar. Dia sadar dia lagi sholat. Nafsunya enggak kemana-mana. Nafsunya dia mencoba untuk bisa menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, hanya ingat kepada Allah. Enggak ada yang lain, yang ingat hanya Allah. Enggak ada yang lain, yang ingat hanya Yang Maha Kuasa. Ya Allah. Wa man lam yashhad bil qalbi fa huwa la'in, dan siapa saja yang tidak menyaksikan dengan hatinya, dia tidak menyaksikan Allah dengan hatinya. Fa huwa la'in, maka dia itu main-main. Hatinya enggak hadir kepada Allah, orang itu berarti main-main salatnya. Wa man lam yakhdha bil arkani, siapa saja yang tidak khudu, tidak rendah dengan anggota tubuhnya, arkan anggota tubuh. Lagi sembahyang goyang-goyang. Ada enggak orang sembahyang begini? Ada. Sembahyang begini. Begini. Main-main. Enggak khudu'. Atau ada aja tangannya buat bergerak. Fa huwa la wahin, maka orang itu lemah, ya. Lemah, ya. Wa man lam yakhsha, siapa yang tidak khusyuk bisirri, dengan sirnya, sir hati yang paling dalam, sanubari, ya, hati yang paling dalam. Fa huwa mudain, maka orang itu, maka dia itu sama, yang sama. Artinya seperti tadi juga, ya. Qala ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka itu dalam salatnya khusyuk, beruntung. Jadi orang yang salatnya khusyuk beruntung. Makanya kita usaha khusyuk, usaha. Wa qad ansyada Syekh Abu Ayyana fi dhammi man yantami ilal falasifati, sungguh telah menasyidkan oleh Syekh Abu Hayyan dalam mencela orang yang bernisbat kepada orang filsafah, orang falsafah. Faqala, maka ia berkata orang filsafat, wa man tasabu ilal islami illa lisauni dima'ihim alla tusala fayatuna almanakira fi nashatin wa yatuna as-salata wa hum kusala. Tidaklah mereka itu bernisbat kepada Islam melainkan supaya menolong darah mereka, bahwa tidak, ya, diminta
fayatunal manakira. Lalu mereka datang kepada segala kemunkaran, finasyatin, dalam keadaan rajin, wayatuna sholata, dan mereka datang kepada sholat, wahum kusala, dan mereka dalam keadaan malas. Jadi datang kepada kemunkaran dalam keadaan rajin, kalau sholat malas. Malas. Jadi wa man tasawwu ilal islami illa lisauni dima'ihim ala tusala. Bahwa tidaklah mereka bernisbat kepada Islam kecuali untuk menolong darah mereka, maksudnya diri mereka. Bahwa tidak diminta, ditanya ya. Bahwa dia tidak ditanya. Fayatunal manakira fi nasyatin, lalu mereka datang kepada kemungkaran, maksudnya melakukan kemungkaran dalam keadaan rajin, senang, tangkas, gesit. Namun wayatuna sholata wa umkusala, mereka datang sholat, mereka melakukan sholat dalam keadaan malas. Jadi kalau sholat malas, padahal udah dibangunin masih malas aja nih. Jadi jangan sampai kita kayak begini. Apalagi dibangunin ngelawan, jangan sampai. Jadi kalau udah dengar azan kita lagi tidur langsung bangun. Jangan udah dengar azan masih dibangun, diomelin, jangan sampai. Langsung bangun. Sholat taruh di hati kita. Di kita sholat usaha, sholat itu qurratul ain, usaha. Usahakan sholat itu menjadi kesenangan kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita enggak seperti Rasulullah sekalipun. Jadi sekalipun kita enggak bisa seperti Rasulullah, tapi kita walaupun hanya setitik, kita ikut Rasulullah. Insyaallah usaha kita pengen ikut amal Rasulullah itu ada poin yang Allah berikan buat kita, poin pahala, poin cinta. Usaha kita. Ada orang bodoh enggak bisa dia, tapi dia berusaha untuk cinta. Dia enggak bisa ngaji, dia duduk aja, datang walaupun di belakang karena malu. Tapi dia pengen ngaji, tapi dia enggak bisa, tapi dia duduk aja. Tapi dia patuh. Karena keinginannya itu. Kira-kira guru ngelihat orang seperti itu senang apa kagak? Senang. Nanti kalau ada apa-apa dibagi insyaallah. Ketimbang orang yang pintar doang tapi malas, pintar doang tapi buruk akhlaknya. Pintar doang tapi jelek sikapnya. Enggak senang ya begitu. Pintar doang tapi ya mau untung sendiri. Mau untung sendiri. Ilmunya doang diambil. Jadi sama guru ilmunya doang diambil. Guru lagi repot ditinggal. Ya, itu namanya untung sendiri. Guru lagi benerin rumah, lagi ngaji, habis ngaji dia pulang. Ya, dia enggak mau bantuin. Ada aja urusannya. Urusannya ada aja. Repot inilah, itulah, inilah, itulah. Tapi kalau orang yang benar-benar itu urusannya di stop sama dia. Stop. Itu mah gampang. Stop. Kalau udah guru udah stop, yang lain stop.
karena kalau guru nggak bisa kebayar. Ini kalau guru nggak bisa kebayar. Kalau guru nggak bisa kebayar, mau dibayar nggak bisa, karena nggak bisa dihargain. Saking apa? Saking mahalnya, saking mahal. Mau tahu saking mahalnya? Ada orang nggak mau ngaji orang tua, anaknya nggak mau ngaji. Ya. Kemudian umpama. Mau enggak kalau anaknya ntar saya ajarin, kemudian anaknya mau ngaji dan dia akan jadi ustaz, akan jadi kiai. Mau bayar berapa duit? Andai kata bisa dihargakan. Saya pengen, enggak usah banyak-banyak, 1 triliun. Kemudian dia punya 1 triliun. Dibayar enggak kira-kira? Dibayar enggak? Mas Hayat. Dibayar itu, tapi nggak bisa dibayar. Sekiai apapun dia, sewali apapun dia, sekalipun wali kutub sekalipun, nggak bisa. Pak Kiai tolong dah anak saya, Pak Kiai biar jadi, nggak bisa. Anak saya bangor banget Pak Kiai, nakal banget Pak Kiai, tolongin Pak Kiai. Nanti saya kasih ini 1 triliun buat Pak Kiai, tolong benerin. Kiai yang bener ya. Aduh, gak bisa saya. Gak bisa. Saya gak berani. Tapi yang kagak bener, iya deh. Saya terus terang kalau ada orang tua nyerahin anaknya, orang tuanya ini, tolong Pak Kiai ini saya, waduh Masya Allah. Saya serahin semua dah Pak Kiai, apalagi dia punya pesantren, Masya Allah. Itu saya takut banget itu. Tanggung jawab saya benar-benar itu. Ya dunia akhirat. Iya, kalau umpama dia pulang kagak bisa. Itu tanggung jawab banget. Apa yang mau diajarin? Jadi enggak bisa kebayar, Nak. Jasa guru tuh enggak bisa kebayar, walaupun hakikatnya adalah Tuhan. Hakikatnya adalah Allah. Tapi Allah pasangkan kita dengan beliau, Allah pasangkan kita dengan dia. Maka oleh karena itu kita ya berusaha untuk jadi benar, berusaha semaksimal mungkin. Dan saya yakin bisa. Kenapa? Allah janji walazina ja'adu fina lanadiyanna umsubulana. Siapa yang sungguh-sungguh kami kasih jalan. Asal sungguh-sungguh kamu mau, kamu ya. Yang kagak bisa kata Nabi, illa man aba, kecuali orang yang ogah. Kalau ogah benar. Tapi kalau dia mau insya Allah bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Sesuatu hal yang jaizat, Allah kuasa, bisa. Kamu pengen jadi bisa, yang penting kamu mau. Mau enggak? Mau, ya Allah kasih. Kamu enggak mau, ya enggak dikasih. Bapak kamu cuma nyerahin doang, sebab doang, hakikatnya Allah. Dan kamu mau enggak? Begitu. Dan turut sama guru. Tuh. Enggak kebayar. Enggak bisa dihargakan. Dan ada guru, ya, saking dia sayang sama muridnya, guru yang sayang sama muridnya, guru muridnya lagi bangun, ya, majelis dikasih tuh, muridnya dikasih, saking sayang nih muridnya, saking kepengen muridnya jadi,
dikasih muridnya duit 11 juta. Itu guru itu ngasih kepada muridnya 11 juta. Apa pernah murid kasih duit 11 juta? Pernah enggak kira-kira? Enggak pernah. Saking cintanya itu guru dengan muridnya. Apa pernah pikir begitu? Tidak pernah. Itu kalau guru sudah memberikan uang, ya itulah sebenar-benarnya seorang guru. Kalau guru sudah memberikan uang itu semua. Kalau orang sudah memberikan uang, guru sudah memberikan uang, muridnya lagi membangun, lalu dikasih uang atau dipersen, walaupun uangnya dari dikasih sama orang, yang uang dikasih sama orang, di mana? Kalau dia makan sendiri bisa apa kagak? Bisa. Orang itu dikasih buat itu dia, buat gurunya, tapi gurunya zuhud, enggak mau dimakan, dikasihin murid-muridnya. Gurunya enggak mau makan. Itu sampai seperti itu. Jadi kalau murid belum sampai, entar kalau jadi guru baru sampai, baru nyesel. Udah jadi guru baru nyesel. Iya. Iya, iya. Baru nyesel. Nah, siapa yang menanam dia akan panen. Tanamnya baik akan tak panen yang baik. Jadi jasa guru-guru masing-masing tuh, siapapun orangnya, jangan lupakan gurumu. Jasanya nggak bakal kehitung. Duit nggak bakal dia, nggak bisa kehargaan, nggak bisa. Nggak bisa dihargakan dengan uang. Tapi ada juga seorang murid ngasih uang sama gurunya, situ ada. Murid yang sungguh-sungguh. Tapi kalau guru sampai ngasih uang seperti itu sangat jarang sekali. Kalau murid ngasih uang pantas ya, pantas. Tapi kalau guru sudah ngasih seperti itu ya bukan guru sembarangan itu. Itu hakikinya seorang guru. Muridnya lagi bangun pesantren, muridnya lagi bangun masjid, gurunya datang dikasih duit. Udah dikasih ilmu, dikasih duit. Itu guru yang hebat. Dan enggak semua guru bisa seperti itu. Itu ada seorang guru, seorang kiai seperti itu ada. Al-Irobu, ya, Irobnya ijahad fi'lu amrin lituhdira alamu lamul amri wa tuhdira bidomil wawi wa kasih salisi. Tuhdira itu dengan doma yang pertama tu, wa kasih salisi dan kasrah yang ketiga tuhdi. Fi'lun mudhari'un itu fi'lun mudhari' mansubun, itu dinasabkan bi'an mutmaratan jawazan, dengan an hal karena sembunyikan lagi boleh. Wafi sholatika, dan lepas sholat wafi sholatika itu wafi sholatika tunazi'uhu kullun ya. Ya. Tanazu'uhu ya kullun min ijah. Min ijhad wa tuhdira. Ya, tanazu. Ya. Tanaza'ahu gitu ya.
tanazza'ahu kullun min ij'at wa tuhdira, gitu. Bertanazu, saling berebut, ya, ya. Akan dia oleh, gitu ya. Tiap-tiap daripada lafaz ij'at dan tuhdira. Tanazza'ahu, bertanazu. Tanazza'ahu, fi'il madhi aja. Tanazza'ahu kullun min ij'at wa tuhdira. Bertanazu akan dia oleh, gitu, tiap-tiap daripada ijahat dan tuhdira. Ya. Jadi bisa dari ijahat, bisa juga dari tuhdira. Wa qalbaka, lapas qalbaka, maf'ulun, itu maf'ul bituhdira, dengan lapas tuhdira. Wujudan, maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak. Ila ijahad wa baligh, bagi lafaz ijahad wa baligan sifatun muakkadatun, sifat muakkadah, wa kai dan lafaz kai masdariyatun nasibatun lil fi'l mudhari ba'daha, wa fadailan, wa fadaila maf'ulul fi'li, maf'ul daripada fi'il, wa alifu lil itaqi, alif lil itaq. Summa dhakara nazimu ma yu'inu ala huduril qalbi fi salati faqala. Ya, kemudian menyebutkan oleh Nazim sesuatu yang dapat membantu atas hadir hati dalam solat, maka beliau berkata, la tansa anna Allah naziru qalbika wa hudura wa syuhudahu laka fan faijala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.